Good morning guys, sekarang ini sekitar jam 10.30 pagi. Kita akan baru mulai hari kita. Hari ini perjalanan menuju Big Bear. Tapi sebelum kita ke Big Bear, gue mau jemput sister-in-law gue dulu. Lalu kita akan jalan-jalan ke Little Tokyo. Little Tokyo ini merupakan sebuah komplek kecil kali ya. Isinya restoran-restoran Jepang. Lalu juga ada supermarket Jepang. Dan ini pas banget nih hari ini. Bajunya Undefeated Jepang, pas banget. Wah, biar kostumnya ini matching sama tempat perginya. Lalu, really nice today. Thank you so much though bagi semuanya yang sudah support vlog gue. Hopefully you guys enjoy my vlog. Semoga kalian juga bisa merasa kayak jalan-jalan ada di sini juga. So jangan lupa untuk kasih like-nya. Wah, agar algoritmenya oke nih kalau banyak like-nya. And hari ini sebelum menuju ke Big Bear juga, kayak kita mungkin akan jalan-jalan ke downtown nih. Akan kasih lihat kalian sebuah tempat yang mungkin kalian udah pernah lihat di Netflix nanti ya. Jadi sekarang kita udah lumayan lapar sih. Kita akan jemput my sister-in-law and then we're gonna get some lunch and we'll see. Gue juga belum tahu nih kita akan makan restoran apa di Jepang. And di Jepang. Di Jepang. Di Little Tokyo maksud gue. Hebat banget loh bang, bisa ke Jepang, bisa ke Amerika. Bisa langsung ke Jepang gitu. Tapi hopefully you guys gonna enjoy today's episode and let's follow along and ayo saatnya kita jalan-jalan. Hai guys, kita sekarang udah sampai di Little Tokyo. Kita ada di Suhiro Cafe. And sekarang ini akan mulai dengan appetizer takoyaki. Wah, ini pertama kali yang makan takoyaki sih, nyobain. Takoyaki. Iya. So, kita langsung coba ini, ada mayonesnya atasnya. Iya, mayonese and kan sauce. Ini sebenarnya food vlogger yang di belakang kamera nih sebenarnya. Iya. Cobain ya, first bite. Gak pernah makan. Coba ingredientsnya apa aja, you know? Yang paling berasa sih mayonesnya, kan? Bagus dong, kamu kan suka mayones. Really good. Ini yang aku lagi gigit, gurita katanya. Yeah, it's squid. Squid ya. Actually octopus. Octopus, yes. Not bad. Enak sih. Okay, I have a lunch A, lunch A beef cutlet. Yes, yeah. Yeah. Oh. Do you like it? I do like it. Thank you. Rasanya apa ya? Ada barbecue sauce juga kayaknya. That's why you like it. Iya, kayak ada barbecue sauce juga. Lembut banget sih teksturnya di dalamnya. So, yeah. Not bad. This is mine. And yeah, this is my main course. Lagi ngidam banget sih pengen makan curry dari tadi. So, bau Indomie. Iya. Yeah. Baunya kayak bau Indomie. So, coba ya. This is one of my favorite food in the whole world. Why do you like it? Ada sausnya aja. Ada saus. Ini currynya. I don't know. I like it. I like saus curry, saus kacang, saus barbecue. Ini. Yeah. Segini besar. Segini harganya besar sih. Thank you. Yeah, harganya berapa? 15. $15. Yeah. Lebih ini bisa dua kali tadi makan. Iya, dua kali makan. Gak mencong-mencong lah ya tadi. Semoga. Gak mencong-mencong ya. Ini raw and uncut siap. Jadi kita cobain dulu nih. Saus curry itu yang enak sebenarnya yang agak kental ya biasanya. Thank you. Oke, okay, let's try. Rasanya kayak udah normal gitu. It's pork cutlet too. This is pork. I thought it was chicken. Oke. Okay. It's pork. Buahnya enak juga. Nggak terlalu oily. But tepungnya juga nggak terlalu banyak. Ini dagingnya lumayan tebal. Sausnya. Saus curry-nya juga bisa lebih rasa kari lagi sih. Cuma this is not bad. Kalau aku biasanya suka yang lebih ada rasa kerinya lebih berasa sih. But overall ini enak kok. So, yeah.
Time to eat, guys. Guys, jadi seperti itulah kira-kira Little Tokyo di LA. Little Tokyo ini lokasinya sekitar 5 menitan lah dari Los Angeles downtown. Dan kita baru aja tadi masuk ke supermarket Jepang. Ini untuk beli ini pastinya green tea favorit buat nanti malam nih, sekalian untuk bikin time out selalu paling enak, dan juga untuk di cabin juga. Dan setelah ini kita akan jalan-jalan ke Cecil Hotel. Gue yakin kalian pasti sudah pernah lihat ya, kalau ada yang pernah nonton di Netflix, itu salah satu hotel yang paling angker katanya di Los Angeles. Kita mau lewatin aja sih, mungkin di mobil pengen lihat aja situasinya di sana seperti apa, biar kalian pun juga bisa lihat. So sekarang kita langsung lanjut deh menuju ke Cecil Hotel. Sisil sebelah kanan. Oh yeah. Oh my god. Seeing it in person. This is it. So guys, ini adalah Cecil Hotel, ini yang sangat terkenal sekali di Netflix. Ini di daerah downtown. Downtown emang daerahnya agak doji gitu kalau di LA sih, agak kurang bagus. Tapi ini menarik banget nih, kita akan ya lihat situasi sebentar lah ya di depannya. Dan ini kita main nonton di Netflix ya sih, dokumenterinya seru banget. Jadi kalian yang menonton harus nonton tuh di Netflix biar tahu sedikit cerita. Ini adalah banyak yang bunuh diri di sini sebenarnya juga, dan juga banyak mafia-mafia dan gangster yang tinggal sini. So ya, yeah, menarik sih. Banyak orang biasanya juga suka bikin video YouTube tentang ini juga, tentang Cecil Hotel. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cari aja, langsung search aja. Tapi ya, yeah, ini sekarang kita penasaran sih. Pertama kalinya juga lewatin sini. So ya, yeah, seperti inilah kira-kira situasinya. Careful. Sekarang ini. What is this car doing? I don't know what is it doing. Tough life. Those tents. Kita di depan. Ini nggak kelihatan, harusnya di seberang. Ada orang di sana. Ya, jadi ini mereka ada dua lobby. Yang kiri stay on main ya. Stay in main. It's closed, yeah. Dan di sana tuh juga ada tenda-tenda. Tenda-tenda itu adalah untuk orang yang nggak punya rumah juga. Jadi kalau di LA, kalau di downtown LA, kalau bisa malam-malam sih jangan keluar sih, bahaya banget. Jadi ya yeah man, ini LA keras banget sih, LA keras sih. Jadi tadi kira-kira adalah suasana di downtown LA. Dulu gue pernah sih tinggal downtown LA dari tahun 2003 sampai tahun 2004. Itu emang kok malam benar-benar gak pernah kemana-mana sih, karena emang agak serem banget. Jadi gue pengen kasih lihat kalian sih situasi, dan juga tadi kita penasaran ya, kita kepo juga sama Cecil Hotel. But now, kita tadi baru aja ke rumah dulu sebentar untuk ngambil makanan-makanan yang dingin-dingin di kulkas dan juga di freezer. Sekarang ini kita akan menikmati alam, abis ini kita akan ke Big Bear. Jadi yuk ikutin kita, ada apa di Big Bear, gue juga penasaran sih. Ini baru kedua kalinya gue ke Big Bear. Dulu pertama kali itu gue ngeliput latihannya Chris John.
petinju Indonesia dulu bersama Mario Busang ke sana. Jadi ini adalah second time, tapi kali ini yang book tempat adalah istri. Jadi gue penasaran juga sih kira-kira tempatnya kayak apa. Katanya sih sangat peaceful dan juga quiet sekali. So, let's go to Big Bear now. Guys, kita baru sampai di Big Bear Lake. Wah, ini udah agak dingin sih di sini. Anginnya lumayan kencang, jadi ini kenapa langsung pakai hoodie. Dan ini tempatnya lumayan sepi ya, guys. Kayak hampir gak ada orang sama sekali sih. Semoga-moga malam gak terlalu ngeri-ngeri banget ya. Jadi, kita akan tinggal di cabin. Cabinnya di bawah sini nih, kalian kalau bisa lihat. Nah, ini dia, ini cabinnya. Kita akan 2 hari di sini. Kita akan menikmati alam dan juga quietness. Karena kalau di Jakarta pun susah ya dapat tempat yang quiet banget. Menikmati suara jangkrik, suara burung mungkin nanti juga. Dan yang pasti, menikmati aja sih di sini selama 2 hari. Habis itu kita baru balik lagi ke Silver Lake. So, kita baru aja mau unpack, abis itu mungkin mau ke supermarket untuk beli air putih. I'll show you guys what's inside. So, let's go inside, guys. Jadi, ini cabin. Itu biasanya, kalau keluarga di Amerika itu, untuk downtime kali ya, biasanya. Jadi, kalau di Indonesia mungkin kayak istilahnya kayak di puncak gitu. Jadi, ini tempat keluarga banget. Dan kita akan masuk dari sini dulu. Yang pertama, di sini kan tempatnya dingin nih. Di luar tuh anginnya kenceng juga. Apalagi kalau mungkin kalau lagi winter ya. Ini sekarang kita lagi spring. Jadi udah mulai kalau siang panas, tapi kalau malam agak sorean aja nih. Karena anginnya udah kenceng dan juga lumayan dingin. Itu kenapa gue pakai jaket. Pertama ada fireplace. Ini kalau ntar malam kita kedinginan, kita tinggal masukin kayu, langsung kita bakar. Jadi anget nanti tempatnya. Dan ini esensial banget nih. Kalau di cabin, itu orang paling enjoy relaxing sambil di depannya fireplace. Jadi ini tradisi lah ya, boleh bilang tradisi kalau orang ke cabin. Dan berikutnya, ini ada TV, of course. Bisa nonton TV di sini. Tapi orang sih biasanya kalau di cabin itu lebih banyak baca buku kali ya. Jadi lebih relax. Soalnya kan ini quiet banget, gak ada suara apa-apa. Jadi lu bisa in the zone kalau ingin baca buku. Dan ini pun ada activities untuk anak-anak. Jadi kalau ada yang bawa anak, pasti anak-anaknya bisa dikasih mainan juga agar mereka bisa sibuk sendiri dan orang tuanya bisa santai di sini. Jadi kira-kira kalau yang di posisi ini ataupun di lokasi ini seperti ini, karena kita akan pindah ke sana. Nah, sekarang kita ada di area living room. Ini ada kursi goyang nih, kamu tapi nggak kelihatan. Ini kursi goyang nih, enak nih. Bisa digoyang-goyangin, ini kursinya. Lalu, sofa. Ini kalau mau santai, nanti sambil nonton TV, ataupun sambil ngopi, atau sambil ngeteh, bisa di sini juga. Wah, sambil duduk, besok pagi kalau mau bangun, set, kayak gitu, ngeliatnya sana langsung gunung gitu. Dan ini untuk living room-nya, ini muat banyak orang sih. Jadi kalau misalnya perginya kayak berempat, atau berlima pun, ini masih comfortable banget, masih lega banget sih. Jadi spacious banget menurut gua. Dan ini untuk living roomnya, sekarang kita akan pindah ke kitchen. Sekarang kita ada di kitchen. Kitchennya nggak terlalu besar sih, tapi komplit sih semuanya. Kompor ada, microwave ada, little toaster juga ada di sana kalau mau bikin roti. And kayaknya nggak ada oven ya tapi ya? Itu oven. Oh iya, ada oven di situ malah, actually ovennya. Jadi nanti malam kita ini rencananya istri gue akan masakin kita steak. Ini sayurannya dan juga jagungan kita baru tadi dari supermarket. And of course tadi my sister-in-law bawa Portos dari Glendale. Wah, ini gila sih, gak ada obat sih, ini enak banget. Ini loh, kalau kalian mau lihat, ini kue kayak gini ya. Ini wah gila, enak banget. Pasti yang udah pernah ke Glendale sih tahu deh, Portos ini terkenal banget di antara orang Indonesia. And yang cheese rollnya itu, yang sih cheese rollnya juga. Wah, ini gue tadi udah makan 2 nih. Sudah, hampir, untung ketangkep, untung refleksnya cepet. Nah, ini juga cheese roll-nya, wah enak banget nih. Ini kayak upload-nya ntar habis belum buka puasa nih. Kalau ntar kasihan yang puasa ya. Maaf yang puasa ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa lagi nih yang kita bisa lihat. Ini
Kalau di sini luar biasa nih, sinknya gede banget nih, enak banget untuk cuci piring. And of course, Vienna sausage ini enak banget. Kalian kan udah pernah lihat kayak di vlog gua. And then spam. Ini dua makanan kalau kayak gini-gini cocok banget nih. Spam, the best. And of course, kita gak boleh lupa, kita ke cabin selalu bawa Indomie seleraku. Nah, ini wajib. Ini semua orang Indonesia wajib harus bawa ini kemana-mana. And okay, kita lihat kulkas. Kulkasnya lumayan penuh nih. Makanan semua. Of course, tadi kita udah beli ini di Grill Tokyo. And then, ini snack gua malam ini. M&M's Peanut Butter. This is one of the best one. Ada sosis. Ini daging buat nanti malam actually. Buat sosis. Ini beef rib ice steak. Oh my god, this is kayaknya enak banget. Gede banget. Okay, ini dikasih sama hostnya. Dapat wine. And, yeah. Itu sih, isinya makanan semua yang gila nih. Siap-siap, kerjaannya sih cuma tidur, makan, bikin time out, sama nonton basket. Sama live. Sama live, mungkin ya, bisa ya. Oke, sekarang gue mau ajak kalian ke outdoor area-nya. Guys, sekarang kita udah ada di outdoor area-nya. Wah, this is the best sih. Ini kayaknya udaranya aja beda nih rasanya. Seger banget di sini. Very clean karena jarang mobil ya di sini dan juga yang pasti kan banyak pohon-pohon jadi seger banget. Dan ini ada tempat chill-nya, banyak kursinya. Untuk kalau besok pagi mungkin ataupun ntar malam kalau nggak terlalu dingin bisa duduk-duduk di sini. Dan nanti malam kita akan belajar cara masak dengan ini. Kita nggak even tahu nih caranya gimana, tapi ntar malam kita akan pelajari. Dan juga sini ada tempat duduk lagi untuk bisa duduk juga. Dan ya, yeah. Man, enjoy the scenery. Look at this, man. So beautiful. Nggak setiap harinya kita bisa menikmati keindahan alam di dunia ini seperti ini. Yes, amazing view. Penasaran sih sunsetnya ntar kayak apa. I see si sunsetnya really nice. I think supposed to be from that side nanti sunsetnya. Yeah, sekarang mataharinya will ada di sana. Terus itu lake-nya. Yeah, that's a lake. Big Bear Lake, I guess. If I'm not mistaken. Yeah. Yang penting malam-malam jangan ada bear aja. Itu ngeri. Katanya bisa ada coyote dan juga ada coyote. Bahasa Inggrisnya benar enggak gue? Coyote. Coyote. Dan juga masih ada beruang katanya kadang-kadang. Oh, grizzly bear. Ngeri juga sih, tapi yeah, very nice place, very cozy, very family friendly. So, that's the moon. That's the moon. Yeah. So, that's all for the tour from our Airbnb. Nanti malam mungkin kita kasih lah dikit-dikit lah ya footage-footage saat masak steak ya. Dan kita sunset dikit dulu. Nanti mungkin juga sunset kita liatin. So, thank you so much guys. We'll see you guys tonight. Look at the sunset guys. Gila sih, cantik banget ini. Really blessed, really lucky. Persiapan dinner sudah disiapkan, sudah dimulai. Ini apa, Beb? Ini mashed potatoes with onion butter. With onion butter, okay. Di luar kita ada persiapan jagung bakar. Udah lama banget sih nggak makan jagung bakar. It looks really good. Mantap sih nih. Wah, ini pakai butter yang kita beli kemarin, Beb. Yang kamu beli di French store. Okay. Rasanya apa tuh butternya? Onion butter. Onion butter? Wah, masalah sih. Kita bentar lagi mau buka restoran ya, di Jakarta ya. Steak botak. Steak botak bisa sih. Catchy, right? Catchy banget ini. Ini lumayan, it smells really good. Yeah, it smells really good.
Okay guys, we are eating dinner now. Pertama-tama thank you dulu nih ke chefnya nih. Wah, chefnya baru dibilang thank you, ada yang jatuh langsung nih. Grogi bilang thank you, terima kasih udah masakin kita. Makanannya, seperti kalian bisa lihat ada jagung, ada mashed potato, lalu ada steak ya, 2 biji, ini rib eye. Look at this meat though, look at that. So thick. Dan juga katanya tender nih. Jadi kita pakai very keras. Tapi kita coba ini ada bubuk-bubuk micinnya Amerika. Itu katanya agak peppery dan juga agak katanya enak untuk steak, kita cobain ya. Rasanya seperti apa? Oke. Okay. Oh ya, pakai ini enak. Ada jadi kayak ada bumbunya gitu. This tastes like you know what? Yeah. No, Paritone Roma, siapa namanya? Ribs. Ini rasanya kayak ribs di Tony Romas. No. Yes, it no. does. Ribs are way softer. No, but this is ribs dagingnya. Yeah, dagingnya rasanya mirip sih kalau menurut aku ya. So, kita itu adalah dinner kita. Reviewnya dagingnya tender. Wah, ini bakat ya. Terus kalau kita buka steak botak, laku keras nih kayak di Jakarta ini. So, kita akan lanjut makan dulu. Ntar abis ini kita kayaknya ada dessert nih. Kita akan kasih lihat kalian kita dessertnya apa. So, we'll see you guys in little bit. Update dikit guys. Ini harus beli sih. Wah gila, ini enak banget ini. Ini yang tadi gue bilang mecinnya Indonesia, apa mecinnya Amerika ini. Ini rasanya kok kayak kalau kalian suka potato corner. Ini wah mirip sih rasanya. Makanya kalau beli kentang terus ini ditaruhnya di steak aja. So, itu aja iklannya. So, kita akan balik makan lagi. Kita lagi manasin marshmallow-nya. Ini. Dingin abis di luar. Oke, go. Oke, guys. Sekarang ini saatnya dessert. This is s'mores, marshmallow ya dalamnya. Marshmallow and chocolate. Marshmallow and roasted chocolate. Roasted marshmallow. Roasted marshmallow. Let's try this. Hello. Nice bite here. But it's really good. I like it. You like it? Okay. I like it a lot. Yeah, it's really good. Is it sweet? Yeah, it's sweet. Yeah, chocolate enak sih sama. S'mores. Actually, s'mores itu. This is marshmallow, right? Yeah. Marshmallow-nya tuh meleleh gitu. Really good. Have you guys tried this? Ini juga biskuitnya enak sih. So, yeah. I'm gonna eat some more. And kita mau ke depan sih. Tapi di depan sebenarnya dingin banget. Jadi gue mau di dalam dulu sebentar. Ntar baru muncul keluar. Mau bakar marshmallow-nya lagi di depan. So, yeah. I'll take you guys outside after this. Okay, guys. Satu lagi kita makan. Wah, gila gendut sih abis ini. Ini terus. Oh, this is so good. So, ini adalah kira-kira situasi malam di sini. Very nice. So, guys, I guess that's it for today. After this, kerja. Kita kerja. But thank you for following me today. Anginnya kencang banget. But don't forget to like, don't forget to comment, and thank you so much yang udah selalu support vlog gue, udah nonton setiap vlog gue, thank you so much. And we don't know nih besok kita vlog atau enggak, kalau besok kita seru-seruan kita akan vlog atau mungkin live kali ya, seruan juga. So, thank you so much for watching, and I'll see you guys later. Peace out.